guys, welcome back to Jong Opa channel di sini. Nah, kali ini Jong Opa sudah berada di sebuah tempat lagi dan bersiap seperti yang kemarin Jong Opa sudah bilang ya, informasikan bahwa akhirnya harinya sampai juga, yaitu tepat hari ini hari Jumat. Dan kalian pasti lihat tuh di belakang Jong Opa banyak banget mobil-mobil. Ya, mobil-mobil van kecil. Nah, kita lagi menunggu untuk naik balon udara di Kapadokia, jadi hot air balloon. Nah, berhubung karena kemarin nggak bisa, jadinya digantikan hari ini. Tapi tetap aja, kita harus masih melihat cuacanya dulu. Bagaimana kondisi keadaan cuaca saat ini gitu. Jadi tadi pagi-pagi dari hotel itu sudah dijemput kurang lebih jam setengah 6 sore pagi. Jadi jam 5.30 itu udah dijemput dari hotel dengan minivan yang ada di belakang seperti ini. Lalu kita di sana kita dijemput dan diantar ke tempat di sini, ke tempat balonnya. Namanya asianabalon.com. Ya, kita menggunakan Asiana Balon ini. Nah, setelah itu, setelah di sini, kita masih menunggu di dalam mobil. Kita semua menunggu di dalam mobil untuk supaya menunggu waktu yang tepat, ya, menunggu waktu yang tepat untuk terbang. Nah, mereka melihatnya dari aplikasi gitu, dari aplikasi di handphone. Ada aplikasinya itu, aplikasi Balon Asiana itu ada benderanya. Jadi ada tiga tanda bendera, yaitu kalau misalnya dia warnanya merah, berarti itu tidak boleh terbang. Jadi walaupun kita sudah bayar, kita sudah pergi gitu, kita sudah bayar dan kita sudah siap nih untuk terbang, tapi karena warnanya merah itu tidak bisa. Tapi kalau warnanya kuning, itu berarti kita harus menunggu, waiting. Dan kalau misalnya warnanya hijau, nah kita boleh bersiap-siap untuk terbang gitu. Ini semuanya lagi pada nunggu nih di belakang kita. Di belakang Jong Opa, ini semua lagi pada menunggu gitu, di dalam mobil semua. Karena kalau di luar di sini, ini sangat dingin sekali cuacanya. Itu kurang lebih sekitar 1 derajat atau 0 derajat Celcius gitu ya. So, kita masih menunggu dulu, nanti kalau misalnya diperbolehkan, nanti Jong Opa akan kasih lihat untuk aplikasinya seperti apa ya. Oke, kalau gitu Jong Opa mau naik dulu ke mobil, ada tuh di mobil, nah yang ini mobilnya. Naik dulu ke sana untuk menunggu sampai waktu yang tepat untuk terbang ya. Already green, the flag? Yeah, not green. Go balon. Oh, go to balon. What's the application? Can I see the application? Oh, okay. 10 minutes. Huh? Oh, still yellow. Yellow. Tunggu dia. Hey, itu gede. Cepet amat yang itu. Sekitar 30 menit, sekarang tepat waktunya jam 7 pagi. Nah, di belakang Jong Opa ini sudah ada balon-balonnya tuh. Dan kita kali ini akhirnya jadi terbang. Soalnya guys, kedengeran gak suaranya? Jadi balonnya itu tadi potong, lalu diambilin balonnya. Suara Jong Opa.
Ya semoga aja kedengeran ya. Tadi deket banget sama balonnya. Nah, itu balon yang merah ini merupakan balon Ijong Opa yang akan Ijong Opa naikkan. Dan sekarang lihatlah di sekeliling Ijong Opa semuanya ini balon-balon itu sedang diisi dengan angin-angin, dengan angin heliumnya. Wow, bagus banget. Dan akhirnya hari ini jadi terbang juga setelah kemarin akhirnya ditunda karena ada cuaca yang kurang baik. Dan akhirnya hari ini jadi untuk terbang. Wah, keren banget. Ya tuh. Dan di sini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 15. Kurang lebih ada sekitar 15 sampai 20 balon yang terlihat ya dengan dari sini. Karena di sebelah sana itu ada lagi balon, dan di sebelah sana juga ada lagi balon-balon juga yang bisa di sedang diisi anginnya gitu. Dan nanti wow, dan kalian pasti akan amazing melihat balon-balon terbang itu ada di atas udara dan itu berseliweran gitu balon-balonnya. Wow, itu sangat menyenangkan sekali. Dan sekarang ini Ijong Opa berada di atas perbukitan sih ya. Emang kita sini memang perbukitan Kapadokia. Cukup sangat wow. Karena saking excitingnya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya bisa terbang, lihat tuh. Lagi diisi juga balonnya. Wow, itu so keren sekali, keren sekali. Kalau udah naik semuanya balonnya sudah tinggi ke atas gitu. Keren sekali. Dan mereka itu isinya itu pakai gas helium gitu dengan angin ya, dengan angin dianginin dulu, dikasih kipas dulu yang gede ya, supaya dia itu bisa berkembang balon baru, abis itu nanti diisi dengan gas helium panas gitu, hot air balloonnya, supaya dia bisa terbang. Ya tuh, udah pada mengembang semuanya. Wow, amazing ini. Ya tuh, nah itu juga dah, ya tuh, udah mulai naik yang sebelah sana udah mulai naik. Wow, keren banget. Back down. Yes. The direction of the balloon depends on the speed. I can just control up and down direction and turn basket. Most important point, landing. When I say landing position, turn your face opposite side, balloon direction. Balloon direction is side, turn your face opposite side. Oh. You must hold drops in front of you. You have bent your knees like position. Okay. Landing time for the drop, very very important, okay? Yeah. Don't get out of the basket, okay? Yeah, hold up, set, where is it? Tidak berani pegang HP.
Kita sekarang sudah ada di ketinggian 400 meter dari daratan. Kita kayaknya menuju laut. Dan kita akan mencoba naik lagi ke atas sampai ke 750 meter di atas daratan. Coba ya, kita lihat kelilingnya. Lihat tuh. Kita di atas loh. Dan ada balon. Kita akan naik lagi ke atas. Yol var mı hala bendiremiyorum ya. Lama. Ini belakang kita ini loh. Kenapa sih? Tamam. Tamamdır. Thank you. Ivan. Yes, me. Thank you. Kita ala-ala cheers dulu. Yuk, campaign. Cheers. Setelah tadi habis naik balon, habis itu pas turunnya kita tunggu sebentar dulu di sini dan diberikan minuman. Tuh, minumannya. Ini merupakan grape kayak champagne gitu, tapi es champagne ala-ala lah, grape juice dengan sparkling. Nah, setelah itu kita akan diberikan sertifikat. Ini sertifikatnya. Cheers. Halo guys, balik lagi sama Ijong Opa di sini. Kalian gak bosan-bosan kan? Selalu dengan Ijong Opa dan Ijong Opa and always Ijong Opa. Oke, guys, nah sekarang Ijong Opa itu sudah beralih dari kota Kapadokia menuju ke kota Ankara. Ankara, yeah! Dan sekarang ini mampir di satu tempat yang katanya sih cukup terkenal, di mana di sini merupakan sebuah danau atau sebuah danau sih ya, dibilangnya lake gitu ya, yang dinamakan dengan Tooth Lake. Tooth Lake ya. Tooth Lake itu, Tooth itu berasal dari kata artinya garam. Jadi Tooth Lake, Tooth Lake itu tooth garam ya. Jadi di sini ini danau penghasil garam, di mana garam yang diambil yang dihasilkan ini didistribusikan untuk Turki, negara Turki. Jadi negara Turki ini penghasil garamnya itu dari sini, Tooth Lake ini. Jadi kalau air di Tooth Lake ini dimakan, dicicipin gitu ya, rasanya itu asin. Ya garamnya asin lah pasti ya. Nah, ini dia tempatnya. Tooth Lake. Tooth Golu. Namanya ini. Tooth Golu. Kan cukup besar loh, lihat tuh. Dari panjang sana. Panjang sana. Terus. Udah kayak lautan tuh. Sebelah sana tuh. Sampai kayak lautan, lihat tuh. Tapi ini sebenarnya danau. Kalau dilihat di peta itu kecil. Kalau dilihat di peta. Tapi karena aku di sini ngeliatnya langsung. Oh, di sini. Ini gede sekali. Sangat-sangat luas. Sangat luas. Ya. Wow, so nice tempatnya. So, kalian mau kesini, jangan lupa kalau mau datang mampirlah ke tempat ini. So guys, jangan lupa sudah berada di tempat
tengah-tengah, hampir mau di pinggirnya sih, di pinggir danaunya ini. Dan kayaknya kelihatannya sih mau dicoba ya, bagaimana sih rasanya dari lake ini, apakah benar, apakah asin, atau cuman ada mereka aja ini rasanya. Coba ya, kita cobain dulu di sini. Ini dingin banget loh darahnya nih. Coba kita cobain, kita ambil ini ya. Asin banget rasanya. Rasanya benar-benar asin sekali. Dan ini memang danau Loose Lake ini, atau danau asin ini, Salt Lake ya bahasa Inggrisnya, memang benar asin. Dan ini terlihat juga, lihat tuh pinggir-pinggirnya danaunya berada apa namanya, kayak ada berbusa-busa, berbuih-buih itu. Dan itu memang asin gitu, memang kadar garamnya tinggi, asin banget. Jadi gak penasaran lagi, kita cobain lagi ya. So, bye-bye. Saatnya makan siang, walaupun telat, sekarang udah mau jam 1. So, kita makan ya di situ. At Manggal. Oke, sama-sama. Sama-sama, yuk. Halo guys, balik lagi sama Jongopo di sini. Dan cuaca hari ini sangat dingin, dan juga tetap aja sih memang dingin juga. Nah, tadi sekarang nih Jongopo sudah berada di kota Ankara ya, ibu kotanya dari Turki. Nah, di salah satu tempat bersejarah, bangunan bersejarah, yaitu makamnya dari si Atatürk ya, presiden pertama Turki ini. Nah, dikarenakan tadi karena protokol keamanannya begitu ribet banget ya, dan tidak boleh membawa GoPro maupun DJI drone-nya, sehingga ya udah jadinya ya pakai handphone deh mau nggak mau. Jadi kayak kemungkinan jadi gambarnya sih nggak terlalu bagus banget, tapi ya nggak apa-apa. Tapi ini juga dari iPhone kok, sudah cukup bagus ya. Oke, nah ini hujan-hujan nih, aduh, demi konten ya, hujan-hujan, basah-basah, hujan es, hujan air, dan akhirnya bisa juga untuk membuat konten. Nah, sekarang ini ada salah satu di belakang Ijong Opa ini, merupakan bangunannya nih, ini bangunannya. Di dalamnya itu ada makam dari presiden pertama Atatürk dengan batu yang seberat 75 ton ya. Nah, itu pintu gerbangnya tadi. Jangan lupa masuk dari situ. Nah, tadi sekarang kita coba ya masuk ya, bagaimana penampakan di dalamnya.
Halo guys, selamat malam. Akhirnya nyampe juga di Istanbul. Sekarang udah 9:30 malam. Ya, udah 9:30 malam di hari Jumat. Oh, gila capek banget. Iya, maaf. Udah 9:30 malam ini. Waduh, perjalanan tadi jauh banget ya dari Kapadokia sampai ke sini dan mampir di beberapa tempat. Dan sekarang malam ini akan menginap di Hotel Pullman yang ada di Istanbul. Oke. This one is add money. Turkish hamam no. Rasusku masalı. Oh, masalı. Yeah, masalı. Turkish man. Turkish bed. Bed. Okay. Relax. Vitamin bar. Oh, vitamin bar.